guys, hari ini aku mau review salah satu skincare lokal dari Npure. Dari pas pertama kali ngeliat, aku langsung suka banget sama packagingnya karena cantik banget menurut aku. Kalau yang pertama ini, Npure Cica Day Cream, ini tuh krim paginya. Nah, Npure ini menggunakan natural ingredient sebagai bahan utamanya. Npure Cica Day Cream ini bagus banget untuk kulit yang berjerawat, bisa meredakan kemerahan atau kulit yang lagi iritasi, serta mencerahkan wajah sekaligus melembabkan kulit. Aku selalu suka skincare yang gak mengandung fragrance, terus di sini juga gak pakai alkohol, jadi cocok banget buat kulit yang sensitif. Nah, di samping sini ada manfaatnya yaitu acne care, protection, dan brighten. Aku juga suka banget sama jarnya karena cantik banget, terus ringan juga. Nah, ini ukurannya 15 gram. Terus di samping sini juga ada manfaatnya yaitu brighten, refine, sama acne care. Aku lebih suka tekstur krim yang gel kayak gini karena kan muka aku berminyak dan berjerawat, makanya aku lebih prefer untuk pakai yang gel krim. Biasanya kalau gel krim itu cepet nyerap di kulit, jadi nggak bikin kulit berminyak terus nge-trigger jerawat baru. Next, Npure Cica Day Cream. Npure Cica Day Cream ini bagus untuk kulit yang berjerawat, menjaga kelembapan kulit, memperbaiki skin barrier, dan menyegarkan kulit yang lelah. Biasanya pas malam hari itu aku suka banget pakai aloe vera gel karena kan bagus banget untuk ngehidrasi kulit. Nah, kalau sekarang tuh udah gak perlu lagi karena menurut aku Cica Day Cream ini tuh bagus banget. Pas pagi tuh aku ngerasa kulit aku cerah dan juga lembab. Yang aku suka dari Npure ini, dia selalu ngasih spatula di dalam jarnya ini supaya kita gak pakai tangan lagi untuk pakai krim. Jadi tetap steril deh. Sumpah ini cepet banget nyerap di kulitnya, yang pasti nggak bikin kulit berminyak. Aku selalu suka skincare yang mengandung centella asiatica, salicylic acid, dan niacinamide. Aku ambil footage dulu sebelum pemakaian krimnya. Di sini redness-nya jelas banget, terus ada beberapa jerawat juga, dan juga ada whitehead-nya. Nah, ini footage setelah 2 minggu pemakaian. Menurut aku udah kelihatan banget hasilnya. Retasnya juga udah berkurang, jerawatnya juga berkurang, whitehead-nya juga udah gak ada.